Hai semuanya, balik lagi dengan saya Calon Wartawan. Kali ini kita akan bahas berita sepak bola terbaru lagi atau transfer terbaru 2019 kali ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak kenalan berita sepak bola terbaru dari Calon Wartawan. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like juga dan kalau bisa share juga video ini supaya bagi teman-teman kalian pencinta sepak bola gak kenalan berita sepak bola terbaru dari Calon Wartawan. Oke. Cristiano Ronaldo tidak menyarankan siapapun untuk menjalani kehidupan sepertinya. Dia mengakui bahwa popularitas telah membuat kehidupannya berjalan membosankan. Ronaldo ingin bebas seperti dahulu. Pemain 34 tahun ini merupakan salah satu superstar sepak bola terbaik di dunia, bahkan mungkin yang nomor satu. Ronaldo bukan hanya soal sepak bola, dia paket lengkap, termasuk pengaruhnya sebagai selebritas. Di level pribadi, Ronaldo merupakan salah satu pemain paling sukses di dunia. Dia meraih banyak trofi bersama Manchester United dan Real Madrid. Kini bersama Juventus, dia begitu populer di media sosial. Dia begitu, Ronaldo merasa ketenarannya justru mengganggu. Mengapa begitu? Mungkin tidak ada penggemar sepak bola yang tidak mengenal Ronaldo. Bahkan mereka yang tidak mengenal sepak bola pun mengetahui daya tarik Ronaldo. Namun bagi Ronaldo, ketenarannya itu justru membosankan. Menjadi saya itu membosankan, tutur Ronaldo kepada ETV via Goal International. Sebagian dari itu terasa fantastis. Saya terkenal menjadi tajuk utama surat kabar dan televisi. Namun setelah 15 tahun ke depan, setelah semua yang terjadi, saya menginginkan sedikit privasi. Sebab itu Ronaldo sangat merindukan kehidupan normal. Dia memang punya segalanya, kaya raya, mobil mewah, properti mewah, tapi yang paling dia rindukan adalah kebebasan. Ketika Anda berada di ruang publik, Anda tidak bisa jadi diri Anda sendiri. Itu membosankan. Saya ingin bebas lagi. Oke guys, itulah video kita kali ini. Jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan berita bola hari ini dan berita bola terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys. Sampai ketemu di video terbaru kami guys.